A Day in Life. Pagi itu, ia menyisir rambutnya. Kemudian, ia membasuh wajahnya dengan air mengalir dan melanjutkannya dengan menggosok giginya dengan rasa senang hati. Setelahnya, ia mempersiapkan bahan masakan untuk dimasak hari ini. Ia mencuci semua bahan masakan yang diperlukan dengan bersih. Setelahnya, ia memotong semua bahan yang diperlukan. Menu hari ini ialah tom yum udang. Menu yang pertama kali ia buat dengan acuan pedoman video YouTube. Dan tidak lupa, ia mencuci ikan teri, menu favorit keluarganya. Setelah itu, ia menggoreng kentang yang telah ia potong di dalam wajan penuh minyak panas. Sambil menunggunya, ia mempersiapkan semua bahan di meja. Kemudian, ia melanjutkannya dengan menumis semua bahan masakan dalam satu wajan panas untuk hidangan tom yum udang, menambahkannya dengan rempah-rempah. Dan mengaduknya. Ia tidak lupa menambahkan jeruk nipis di dalam wajan itu. Dan segelas air. Lalu mengaduknya kembali. Tidak lupa peran utama dalam masakan kali ini. Udang yang telah dimasukkan kembali lagi diaduk. Dan kembali lagi ia menambahkan air. Tidak lupa ia menambahkan sayur sawi hijau serta menambahkan penyedap rasa garam, lada dan lainnya. Dan lagi-lagi ia mengaduknya kembali. Menambahkan jeruk nipis merupakan kesukaannya. Setelahnya, ia mencicipi masakannya. Apakah enak atau tidak? Dan ternyata, ia cukup puas dengan rasanya. Setelah itu, ia menghidangkannya di mangkuk besar dengan hasil akhir warna cantik dan sedap. Hari ini, semua masakan telah selesai dengan 3 hidangan. Dan ia merasa sangat senang dan bahagia pada saat itu. Lalu melanjutkannya dengan mengikuti kelas kuliah online. Ia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, ia tidak lupa mencatatnya. Dan menghiasnya dengan spidol warna. Siang itu, ia berdandan sangat rapi.
memang. Setelahnya ia berdansa karena senang menyelesaikan kuliah hari itu dengan wajah senyuman. Setelah hal itu, ia melanjutkannya dan berdandan lagi dengan pakaian yang disukai. Ia menunjukkan ruffle kemejanya yang lucu. Hari ini ia ingin mengecat kaleng untuk dijadikan pot tanaman lidah buaya dengan warna hijau tua kesukaannya. Hal itu sangat menyenangkan baginya. Setelahnya, ia mengeringkannya. Dan saat itu, hari sudah sangat gelap. Ia membersihkan mukanya. Dan setelahnya, ia memakai masker untuk night routine. Rasanya sangat manis masker itu. Dan ia melanjutkannya dengan menonton idolanya. Ia sangat gembira pada saat itu. Idolanya berarti baginya dan masa remajanya. Kemudian ia melanjutkan dengan skincare rutinitasnya. Kemudian ia makan malam karena sangat lapar hari ini dan enak. Setelahnya ia melanjutkannya dengan kegiatan kecil, yaitu membaca buku. Buku yang ia temui di rak buku ibunya. Dan bukunya sangat menyenangkan. Dan sekali-sekali membuat salah tingkah siapapun yang membacanya. Ketika semuanya sudah dibaca dan merasa lelah dan ngantuk, ia pun menyudahinya. Dan terkadang membayangkan apakah bisa berperan di dalam cerita itu.